Beginilah momen Lesti dan Rizky Billar pamer, momen romantis di Paris dan keakraban Abang L dengan anak bule. Lesti dan Rizky Billar termasuk pasangan yang kebersamaannya kerap membuat iri. Sebab, mereka seringkali terlihat romantis dalam berbagai kesempatan. Seperti saat ke Paris baru-baru ini. Diberitakan sebelumnya, Lesti dan Rizky Billar ikut diboyong ke Paris Fashion Show oleh salah satu brand. Mereka pun memanfaatkan momen ini untuk berbagi momen romantis. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah video Rizky Billar dan Lesti berlatar Menara Eiffel. Keduanya melakukan adegan romantis bak drama Korea dalam video tersebut. Videonya dibuka dengan adegan Lesti tengah berdiri sendiri menatap Menara Eiffel, lalu Rizky Billar muncul dan sigap melepas jaket untuk diberikan kepada istrinya. Seketika adegan tersebut berubah menjadi semakin romantis karena Rizky Billar mendaratkan kecupan manis di kening sang istri. Ia pun menulis caption manis mengiringi videonya. "Takdir yang selalu kujaga dengan doa," bunyi keterangan yang ditulis Rizky Billar. Di sisi lain, terlihat momen Abang L begitu akrab bermain dengan anak bule di Paris. Abang L terlihat lucu dengan tingkah yang begitu menggemaskan. Sudah bisa ditebak, netizen langsung heboh mengomentari unggahan tersebut. Tidak sedikit netizen yang merasa iri melihat keharmonisan rumah tangga pasangan Leslar, Lesti dan Rizky Billar. Sampai dilihatin orang luar, Ronaldo pernah lagi di Paris. Mbappe. Abang ganti. Kita lagi di Paris soalnya. Mbappe. Gimana bang? Gas. Kita nonton bola nih. PSG malam ini nih. Sama Kak Sandi. Semuanya nih. Ini kita buat nyenengin Mas Gilang dong nih guys. Iya. Seru banget tuh. Mbappe. Ini dia yang gue. Abang lihat kakak. Bye bye dulu. Gitu. Baru bangun. Banget, Ceng. Lah ulang ya? Yupi. Nanti kasih Yupi.